bagi penghuni yang ada di sini. Tolong berikan suatu interaksi nyata kepada saya. Astagfirullahaladzim. Halo, assalamualaikum. Dan mayatnya itu ditemukan di salah satu kamar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wazab, suluk malam. Ketemu lagi dengan gua, Deo. Oke, teman-teman, malam ini gua akan eksplorasi salah satu losmen yang sudah 15 tahun terbengkalai, coy. Dan lokasinya ini berada di perbatasan antara Purwakarta dan Cikampek, teman-teman. Gua dapat rekomendasi lokasi ini dari konten kreator sekitar sini, coy, yaitu Baekyo Fumi Official. Kenapa gua pengen banget untuk eksplor lokasi ini, teman-teman? Jadi ceritanya ada satu tragedi pembunuhan oleh bapaknya, coy. Gila, bapaknya itu bejat banget membunuh seorang anak perempuan yang sedang hamil. Hamilnya itu kurang lebih 7 bulan, coy. Dan mayatnya itu ditemukan di salah satu kamar di sini. Oke, teman-teman, tanpa basa-basi lagi, kita coba terobos masuk ke dalam. Let's get it. Losmennya emang sudah hancur ya, coy, tapi tidak parah banget sih. Di situ lantai duanya yang gua lihat cuma ada dua kamar dan di bagian yang diselimuti area semak belukar ini, coy. Dan gua akan coba masuk mengikuti jalan setapak ini masuk ke dalam. Punten banget, teman-teman. Ada suara kendaraan karena emang lokasinya pas banget di pinggir jalan, teman-teman. Di depan gua terlihat satu garasi ya, teman-teman. Sayang banget semak belukarnya sudah tinggi banget ya. Itu nanti satu akses gua untuk bisa masuk ke dalam, coy. Info juga, teman-teman, bahwa di lokasi ini pernah dijadikan salah satu akomodasi untuk para pemain film dari Dendam Nyi Pelet karena lokasi ini tidak jauh dari lokasi syutingnya mereka. Keren banget sih. Oke, gua coba untuk masuk ke kamar di sebelah depan gua ya. Wow, terang banget lampunya. Assalamualaikum. Ada kamar mandi. Ini tali-tali apa ya, teman-teman? Kok banyak tali-tali begini loh? Oh, banyak apa namanya? Banyak sarang laba-laba dan tawon. Assalamualaikum. Wih. Di depan gua ada satu box peti. Ini gua nggak tahu box apa ya, teman-teman. Ada baju juga. Ini apa ya? Wah, nggak bisa dibuka, teman-teman. Udahlah, nggak usah kita kepoin isi dalamnya box ini ya. Ada satu tangga ini, teman-teman. Ini nggak tahu siapa yang menyiapkan tangga di sini ya, teman-teman.
kita coba untuk ke atas ya. Astaga. Gokil teman-teman. Ini lantai duanya karena tidak ada tangga yang permanen di sini. Ada tangga yang bisa gua lalui nih teman-teman untuk menuju lantai 2. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada kasur. Masih ada rak-rak kayak gitu sih. Ya, meja kecil. Oke. Kita lihat kamar mandinya, teman-teman. Ya, kamar mandinya sama aja seperti ini sih. Oke, kita tengok lagi di bagian kamar sebelahnya, teman-teman. Jujur serem banget sih. Aduh. Ada satu lukisan tangan. Apa itu tulisannya? Oke. Ya, seperti ini teman-teman. Di lantai duanya, jadi hanya ada dua kamar teman-teman. Oke, kita balik lagi dan kita turun menuju ke bawah. Ini adalah salah satu akses masuk ke dalamnya teman-teman. Jadi gua harus memasuki ini lewat jendela yang sudah jebol. Assalamualaikum. Atapnya udah parah sih, udah hampir hancur nih. Oke. Ada satu kamar. Di mana ya tempat lokasi penemuan mayatnya? Katanya di bagian belakang sih, coy. Tega banget sih bapak itu membunuh seorang anak. Sekarang bejat banget kelakuan membunuh seorang anak ya, udah hamil sama dia terus dibunuh lagi. Keji banget. Wow, gue di sini sedikit merinding ya teman-teman. Merinding banget coy. Assalamualaikum. Emang bangunannya ini semua tidak ada propertinya, hanya kosong ya teman-teman. Cuman satu cerita yang beredar di masyarakat seperti itu, lumayan banget membuat gua tuh merinding jujur di tempat ini teman-teman. Oke, kita cek kamar berikutnya nih. Halo. Astagfirullahaladzim. Halo, assalamualaikum. Allahu Akbar. Oke. Halo. Ya Allah. Oke. Aduh, mungkin halu gua aja teman-teman. Karena tadi gua ngerasain ada sosok yang kayak nempel atau nyentuh badan gua teman-teman. Creepy juga sih. Pintunya hancur. Oke.
gak sih? Oke. Ini ada telapak tangan di dinding nih. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Halo, assalamualaikum. Halo. Bagi penghuni yang ada di sini, tolong berikan suatu interaksi nyata kepada saya. Tadi siapa yang nyentuh-nyentuh badan gua ya? Oke. Kita lanjut ke di sini tidak ada ruangan, ada satu pintu. Ini pintu lagi. Ini kayaknya kamar mandi sih kalau dilihat dari desainnya. Oke. Iya. Kamar mandi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gua hampir kena sama tawon ini, teman-teman. Aduh. Untung aja. Udah gua tinggalin deh, gua takut tawon, men. Dan ini bagian garasinya, teman-teman. Yang tadi di bagian depan ya. Wow, ini udah mau atapnya udah mau hancur ini. Ini apa ya? Sepertinya ini kolam. Ya, kolam kecil gitu deh. Oke. Sayang banget pintunya. Di depan gua kamar mandi, teman-teman. Dan ini sebuah kamar lagi. Oh. Kayaknya seperti gudang gitu ya. Iya. Yeah. Tapi banyak tawonnya, teman-teman. Aduh, serem banget sih gua seremnya sama tawon-tawonnya ini loh. Itu bagian halaman belakangnya sudah penuh dengan semak belukar juga, teman-teman. Gila. Ada lukisan, kirain halusinasi gua, sosok penampakan di dinding, teman-teman. Assalamualaikum. Tapi jujur teman-teman, di bagian belakang ini yang gua rasain beda banget sih. Entah kenapa kayak gua itu kayak merinding-merinding gitulah di bagian belakang ini. Ya mungkin sosok yang ditemukan pembunuhan seorang bapak terhadap anaknya ada di lokasi ini, teman-teman. Gokil. Oke teman-teman, kita telusuri lagi lebih dalam ruangannya. Gua sebenarnya nggak hitung sih berapa kamar yang di sini ya. Gua fokus explore. Aduh, wow, ini rusak parah nih. Bangunan ini rusak parah, teman-teman. Atapnya lihat, parah banget sih. Ada botol aqua kayak gitu. Iya sih. Oke. Kamar mandi. Kamar mandinya sama seperti di kamar mandi yang lain ya, teman-teman. Kamar juga. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi ke area belakangnya nih, teman-teman.
ini belum gua explore. Ini bagian, oh, ini terlihat kayak sumur kayak gitu ya, jet pump. Di bagian belakangnya seperti ini, coy. Oke. Ini gua mau masuki area dapurnya, teman-teman. Ini akses ke arah samping, teman-teman. Dan ini bagian belakangnya, udah penuh dengan semak belukar, teman-teman. Ternyata ini kebon ya. Nah, ini bagian belakangnya, teman-teman. Oke. Dan di sebelah kiri gua masih ada sisa-sisa kamar-kamar lost man-nya ini, teman-teman. Ternyata bangunannya masih gede juga sih. Wow. Cuman sayangnya kalau gua lihat atap-atapnya udah pada rusak-rusak parah gitu sih, teman-teman. Oke sih. Oh. Astagfirullah. Sampai paling ujung juga ini adalah kamar-kamarnya juga, kamar-kamar lost man-nya juga, teman-teman. Sumpah, kayak kos-kosan gitu ya. Oke, gua masukin satu kamar ini ya. Wow, unik sekali. Banyak coretan di dinding. Dan ini adalah kamar mandinya. Ternyata kamar mandinya seperti ini, teman-teman. Astagfirullah, gua hampir jatuh, men. Ada ruangan apa ini? Halo? Ya. Semuanya mungkin desain-desain kamar lost man-nya seperti ini ya, teman-teman. Itu yang paling ujung juga. Jadi nggak bisa gua tunjukkan ke kalian satu-satu. Cuman ada dua contoh kamar yang gua perlihatkan seperti di video kali ini, teman-teman. Oke, teman-teman. Cukup sudah video gua di penelusuran di salah satu lost man yang sudah 15 tahun terbengkalai dan pernah dijadikan salah satu akomodasi untuk para artis bintang film dari Dendam Nyi Pelet, teman-teman. Lokasinya gokil. Masih aja gua masuk ke lokasi ini dengan aura yang membuat badan gua merinding juga, teman-teman. Oke, teman-teman, bila kalian suka dengan video gua, bantu like, komen, dan share-nya. Dan yang baru mampir ke channel gua, supportnya dengan cara subscribe biar channel gua terus berkembang dan menghibur kalian semua. Satu pesan dari gua, teman-teman, jangan jadikan tempat angker dari katanya atau kayaknya. Kalau mau lu buktikan nyatanya, dan mitos hanyalah sebuah mitos yang berhak menentukan benar atau tidaknya adalah diri kalian. Dan perlu diingat juga, teman-teman, bahwa jin dan manusia selalu hidup berdampingan, maka tetap beristighfar dan bismillah. Gua Dio dari Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh, oh.